Lepas tu saya balik rumah, bapa angkat saya tak sampai sebulan, ada orang main minta tolong lagi. Kata tolong buang hantu raya dalam kebun dia. Pak dia matilah, dia kata. Pak dia mati, dia kata minta tolong. Sebab dia, dia kata sebab saya berjaya buang hantu raya di Sungai Tiang tu. Dia kata tak kacau dah orang bercakap. Jadi main jumpa saya minta tolong, suruh buang hantu raya di kebun bapak dia. Bapak dia belah hantu raya dulu. Jadi saya pun jom lah pergi tengok. Saya pergi tengok tuan, saya pergi tengok. Tuan-tuan, di mana dia berlaku saya tak ingat. Tapi di Kedah saya tak ingat. Tapi belah, belah, di belah dia, belah dekat dengan kawasan, tak ingat lah tuan-tuan. Lama, cerita lama, cerita lama. Tapi saya tahu kawasan dia tak jauh mana lah dengan, kalau pergi kan, tak mana lah. Ya Allah, ya tuanku. Saya tak ingat tuan, saya tak ingat, minta maaf, saya tak ingat nama, saya tak ingat nama kampung tu. Tapi kawasan dia belah pendang. Ha, kawasan belah pendang-pendang tu lah. Saya tak ingat nama kampung ni, Allah, saya tak ingat. Saya tak ingat. Bukan, bukan lubuk merbau. Bukan lubuk merbau. Jadi, tapi tengok tuan-tuan. Tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan, hantu, orang yang belah hantu raya jaga kebun ni, kalau bagi makan betul-betul elok, jaga sungguh tuan-tuan. Ni saya tengok dengan mata saya sendiri tuan-tuan. Bila sampai di rumah ni, rumah ni runtuh tuan-tuan. Rumah ni, tuan-tuan tahu, dengan dinding-dinding dah runtuh, dengan atap-atap dah runtuh kan. Bawah tu ada pungsu-pungsu kan. Kan, rumah runtuh. Bayangkan pinggang, mangkuk, tanca, garpu, apa semua ada, tonggeh semua ada dalam rumah tu. Tak ada siapa ambil tuan-tuan. Walaupun dia runtuh, pinggang, mangkuk, tonggeh, apa semua nampak. Tak ada seorang berani ambil tuan-tuan. Tak ada siapa berani ambil. Ni, tak ada berani ambil. Lepas tu tuan-tuan, keliling dia tu pokok rambutan, burung seekor pun tak berani nak makan buah rambutan. Tupai pun tak ambil buah rambutan dia makan. Nak cerita hantu raya ni, saya tak ingat nama tempat. Minta maaf, saya lupa kan. Saya tak tahu lah, kali ni saya kerap lupa kan. Seekor pun tak boleh kan. Ni cerita dia ni. Nak cerita dia, yang saya tengok lah, buah rambutan tu hitam di pokok, menandakan tak ada orang ambil. Tak ada orang ambil. Lepas tu anak dia kata, kalau burung makan buah rambutan, kepala burung ni kepak mati, jatuh burung tu. Anak dia cerita saya di situ. Ha, tu. Ha, jadi bila dah jadi gitu, saya tengok, saya kata tak apa, jangan susah hati, saya kata. Jangan susah hati. Ha. Jadi tuan-tuan tahu tak? Ha. Apa yang kita nak buat? Dia kata, panggil berubat merata. Tak lega-lega. Panggil ubah, dia kata. Boleh nak ubah hantu ayah tu, dia kata. Tanah tu, dia kata, tapi tak boleh buat rumah. Orang kampung tak berani duduk dekat. Dia kata, tiap-tiap malam, petang kan, ada waktu, nampak tuan tanah. Padahal tuan tanah tu dah mati lama. Tapi dia nampak dia duduk rumah lagi. Ha. Dengan pakaian dia, lagu tu. Orang nak cerita lagu tu, cerita orang. Saya dengar ya, saya dengar ya. Tak apalah, saya kata kan, kita pun kita buang lah, kita buang lah, kata kita buang kan. Ha, tengok tuan-tuan ya, tengok dahsyat tak dahsyat orang bulan tu raya. Orang kata, orang tua saya, bapak saya, kalau dia jaga betul-betul hantu raya, dia bagi makan cukup, apa semua cukup, dia memang jaga rumah tu betul-betul. Memang betul dia jaga semua rumah tu, memang betul. Ha, ha, dahsyat tuan-tuan tu. Dia, saya buang, saya buang, memang saya buang. Akhirnya saya kata saya buang. Tuan-tuan tahu tak macam mana petua saya buang? Saya ambil petua, saya tak berjampi tuan, demi Allah, saya tak berjampi pun. Jampi benda apa pun tak. Tuan-tuan boleh ambil petua saya. Ha, nah? Sebab saya tak ambil duit. Saya ambil petua saya. Ha, tuan-tuan belajar, tuan-tuan belajar, belajar baik-baik. Ha, ha, belajar baik-baik. Ini petua tuan-tuan. Ha? Macam mana saya buat? Kalau tuan-tuan, tuan-tuan nak buat macam mana? Saya jampi. Dia kata orang jumpi macam-macam, tak keluar pun. Macam mana nak buat? Rumah ni cerita dia. Allah. Bilang ngantuk tak nak?
Bukan. Tak. Dengar saja. Kalau orang belah hantu raya, rumah tu tinggal, Tok Zah duduk panggil-panggil, cakap susah-susah macam ni. Dengar baik-baik petua yang jadi tuan-tuan, tapi yakin. Ha? Tapi kat apa nama, perabung rumah depan tu, you letak tu, dia ada kayu kan, kayu kan. Saya bawa pisau sebilah. Saya tetak pisau tu, saya koyak tu, saya ambil kayu, saya kata apa. Tapi kena tahu nama tuan tanah, tuan rumah tu. Tuan yang belakang tuan, ya. Wajib kena tahu. Saya tengok ni kopi. Saya tengok ni, ha? Ni air sini, ha? Titin, kan? Saya sehari dua ni badan tak berhat sikit. Saya lawan tuan-tuan, no. Tak benar yang, ha? Kita sambung saat, ha? Sajak ni, tuan. Tuan-tuan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Tak hujan. Tu kan hujan. Tu air terjun. Di pondok saya ni, depan tu ada terjun. Bukan hujan. Baik. Saya potong cerita ni. Kan Julia Tap. Kan? Julia Tap. Menatap rumah kan. Lepas tu ada Julia Tap. Di Julia Tap tu, dia ada kayu yang menghulur ke pintu. Syarat dia, pertama, kena cari kayu pertama yang menghulur ke pintu. Pintu depan. Bukan pintu belakang. Pintu tepi tak jadi. Nak pintu depan. Dengar ambil petua. Dia petua tuan-tuan jadi tuan-tuan. Tak payah buang duit tuan-tuan. Tuan-tuan ikut petua sahaja. Tak payah duduk rukiah-rukiah jampi-jampi apa semua. Tak payah. Tak payah berjampi. Tak payah rukiah. Tuan-tuan ikut petua sahaja. Saya buat jadi tuan-tuan. Banyak kali. Banyak tempat saya buat jadi. Rumah kita di depan tu dia ada perabung atap perabung. Di jurai atap tu dia ada kayu. Kan kayu alang getah tu. Depan tu kayu alang getah tu. Kan? Ambil yang betul-betul dekat dengan pintu. Kan? Orang tuan-tuan tu tak buat rumah menghala ke pintu, depan pintu. Dia buat tepi pintu. Betul-betul tepi pintu. Sama ada pintu belah kanan ke, tepi belah kiri, tak kisah. Tak kisah. Tuan-tuan ambil. Cara yang apa, saya pipi, saya ambil. Tapi syarat kena tahu nama tuan tu. Tuan tu kena tahu nama dia Bin Mok. Bin Mok. Bukan papan cantik. Kan pabung dia ada. Ni pabung kita tu kan ada kayu tu. Kayu kan kat pabung tu. Kan? Alang getah pabung. Ni kuda-kuda. Di kuda-kuda ni dia ada alang getah ni. Alang getah kayu ni. Nak paku ting ni. Jadi. Terima kasih gila saya lah. Jadi. Tapi lepas tu saya potong sikit lah. Saya ambil. Tapi syarat mesti tahu nama tuan rumah tu. Maksudnya orang yang belah tu raya tu bin mak dia. Tuan-tuan ajak. Ajak. Faham? Kayu kasau. Ajak. Ajak. Macam mana nak ajak dia? Contoh nama dia Maniam bin Fatimah. Contoh Maniam tu Habi. Maniam binti Fatimah. Jadi hey Maniam binti Fatimah. Dengar ni. Bukan hey Maniam, bukan. Hey suruh dengar tuan-tuan saya, dengar tuan-tuan saya tuan-tuan nak dengar. Bukan Maniam nak, bukan nak sebut nama tu. Sebut hey. Hey suruhan Maniam binti Fatimah. Dengar nak. Hey suruhan Maniam binti Fatimah. Maksudnya hey suruhan tu jin tadi, hantu raya tadi tu. Binti Fatimah. Kena seru. Tak seru tak boleh, kena ajak. Hei tu seru. Maniam binti Fatimah. Aku ni dia kata. Maniam binti Fatimah suruh. Petua tuan-tuan lah. Aku ni. Kan. Aku ni. Maniam suruh. Suruh ambil jorai atap ni. Hang kena ikut di jorai atap ni. Kayu tu ni.
Mari duduk di kayu ni. Ha. Manian suruh ikut. Duduk di kayu ni. Ha. Jadi tuan-tuan ambilkan kayu tu, tuan-tuan jalan. Ikut. Bawa kayu tu. Tuan-tuan pergi ubah lah. Bawa, bawa. Pergi ubah tempat lain. Pergi basuh. Ha. Bawa. Bawa kayu tu. Saya pun kata, hey, hey, Suruhan Manian binti. Contoh ni, contoh lah. Hey, Suruhan Manian binti Fatimah. Mari ikut aku duduk di kayu ni. Aku, dia kata, aku ni dah pesanan daripada Manian binti Fatimah. Panggil hang duduk di kayu rumah dia ni. Ikut jaga kayu ni. Mari. Jangan pergi mana-mana. Tuan-tuan bawa kayu tadi, tuan-tuan. Masuk ke dalam hutan. Bila masuk dalam hutan, tuan-tuan, tuan-tuan kena cari dulu. Sebelum tu, tuan-tuan kena cari kayu ni. Pokok terbalik, cabang dua. Dia pokok terbalik. Tapi cabang dua. Syarat dia. Jadi, dia kata dia wakil, mari. Kita pun cari masuk hutan. Kita tunggu di kayu cabang dua ni, kata ni. Tunggu di simpang cabang. Dia kata, tunggu di simpang cabang ni. Dia tak atas kayu, dia tak atas kayu. Tunggu di simpang cabang ni sampai Manian, sampai Manian Fatimah sampai. Tunggu sampai Manian Fatimah baru balik. Letak kayu atak tu. Kata dah, tunggu bila sampai Manian Fatimah ni sampai, baru balik ke rumah. Kita letak kayu situ. Tuan-tuan, Manian tu mati dah, tuan-tuan. Jadi hantu tu tunggu Manian. Sebab kita bawa pesanan. Kayu, tuan-tuan tahu tak? Kalau kita ambil barang orang belah hantu raya tu akan ikut tuan-tuan sampai ke rumah. Sampai tuan-tuan kena hantar balik barang tu. Kalau orang ambil kayu tu nasib tak baik lah. Kalau siapa ambil kayu tu nasib tak baik lah. Memang nasib tak baik lah. Tapi kayu sikit je. Sikit lah. Kata ni kan. Tuan-tuan ambil kayu tu, masuk sampai lah jumpa lu, tak je tu. Dia kata, hey, Suruhan Manian, tunggu sampai mana sampai, mana pesan. Lagi dia tak sampai, jangan balik, jangan balik ke rumah. Kata dia. Letak itu tuan-tuan kan. Tunggu dia kata. Lepas tu tuan-tuan pula, nak balik pula, nak langkah pula. Tuan-tuan tak boleh pusing belakang. Tak boleh pusing. Jangan pusing. Kalau pusing belakang, hantu tikut balik ke rumah. Syarat dia, tuan-tuan kena berundur 3 kali. Berundur sambil tengok kayu berundur. 1, 2, 3. 3 kali tu, kan. Kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri tu, buat satu garisan di tanah. Jangan, kata dia, tunggu di kayu tu, jangan pergi mana, jangan lepas garisan ni. Jangan lepas garisan ni. Sebab ni suruhan tuan hang, suruhan Manian, tunggu. Jangan dakar kat tuan hang. Kalau tidak, tak boleh makan. Kata gua tu, kata macam tu ya. Tuan-tuan pun, balik. Tuan-tuan, saya baik petua ya, tuan. Petua ya. Alhamdulillah, tuan-tuan. Rumah tu, kan, anak beranak dia pergi tebang pokok apa semua cuci, tak ada hantu raya kacau sampai lah. Sampai lah tak ada. Tengok tuan-tuan, senang tak? Senang tak nak bubuh hantu raya? Ilmu orang tua tu, senang tak senang? Senang tak tanya tuan-tuan? Saya jawab betul ya. Senang tuan-tuan? Senang kan? Jawab tuan-tuan. Sebab tu senang tuan-tuan. Sebab tu cerita. Biasa dengar tak orang tua dulu kata? Ni orang dulu, dulu lah. Biasa dengar tak? Saya pun selalu dengar. Saya tanya selalu dengar. Saya selalu dengar tuan-tuan eh? Saya selalu dengar. Dululah orang dia pun kata kalau belah hantu raya, kalau kita masuk curi dalam rumah tu kan, tak boleh nak keluar. Betul tak? Betul. Kita tengok cerita ni, ada pula setengah tu ilmu lah, bukan ilmu hantu raya je, ada ilmu amalan dia kan, masuk rumah curi tak boleh keluar pada. Kita tengok cerita ni, biasa tengok tak? Dulu kan, kalau kita masuk nak mencuri rumah apa semua, ada satu amalan dia Al-Quran tuan-tuan. Saya tak cerita sini lah nah. Ada amalan, kalau kita buat amalan tu kan, ni kebun saya tuan-tuan, kebun saya ni sebatang skru orang tak curi, padahal mesin-mesin saya, mesin-mesin orang tak curi barang saya. Alhamdulillah Allah pelihara. Ada satu amalan Allah pelihara barang-barang kita tuan-tuan. Kebun durian saya, kebun nyok saya, pisang dan sebagainya, tak pernah ada pagar. Tuan-tuan, siapa yang main tengok tahu, tak ada pagar. Tak ada seekor babi pun makan.
tak ada seekor babi pun ambil ambil nyok-nyok saya, memang makan-makan pisang saya, tak ada. Ada amalan dia. Ha, tapi tu bukan hantu ayah, tu Al-Quran dia. Ha? Ha, siapa yang bisa main tahu, ada tak orang padang belok lu tahu apa semua? Main tengok kebun saya betul tak betul, saya tak pegang. Ha? Ada tak? Orang tawa sini lah, mana kenal saya lah. Ada siapa-siapa bisa main tak tengok kebun saya pagar tak pagar? Ha? Ada tak tanya? Ha? Main tengok, bukan saya tengok, tengok ni, main tengok, ada saya pagar. Padahal nyok saya tu, babi juga suka dengan nyok. Ha, saya bisa lah. Ha. Ada tengok. Tapi tengok, seluas kebun saya ni, satu pagar, batang pagar pun tak ada. Tak ada seekor babi pun main bukan nyok saya. Ha. Tapi tengok, ada amalan dia tuan-tuan. Dan kebun saya ni tuan-tuan, dalam kebun saya penuh dengan mesin, dengan barang-barang apa semua. Betul tak betul? Tanya orang habis saya tengok, ada siapa berani curi barang saya? Tak ada apa curi, Allah pelihara. Allah pelihara, tak ada siapa pun. Biar tengok, bukan tipu lah asal kan. Jadi saya tak belah hantu raya tuan-tuan. Ayat Quran dia. Baik. Cerita dia balik pada cerita tadi. Tuan-tuan biasa dengar tak rumah orang tua-tua dulu kan, tak boleh masuk curi. Kalau masuk curi tuan-tuan tak nak keluar. Ha. Biasa tengok tak tuan-tuan? Orang dulu-dulu kan. Ha. Orang ni ha, biasa dengar ni. Ha. Baik, saya cerita lah tuan-tuan. Ha. Ni cerita bapak saya. Ni bapak saya, bapak saya lah. Dan silap saya, bapak saya sebut tu Haji Kasai di Kuala Sanglang. Haji Kasai ni orang, ni cerita lama lah. Haji Kasai kan dia pun tak ingat lah kan? Lebih kurang tu lah, duduk di Kuala Sanglang. Dia kata Haji Kasai, siapa berani ambil ni, siapa pokok mutan, buah mutan aku, dia kata kan, siapa boleh ambil hebat lah. Dia cabang siapa boleh ambil hebat lah. Tapi orang tua saya kata dia belah hantu raya. Ingat tuan-tuan. Siapa boleh ambil hebat? Sebab mereka cerita lah kan, mereka cerita siapa masuk dalam rumah tempat tu jadi berenang. Berenang dalam sungai ke dalam laut. Orang cerita lah. Jadi dia cerita tuan ya. Okey, kalau tuan-tuan nak buat macam mana? Dia cabak ni, siapa berani ambil? Dia tak tercuri, suruh ambil siapa berani ambil. Tuan-tuan nak buat macam mana? Ikut saya untuk Allah. Betul. Orang tua saya ni, dia tambat tali benang. Dia tambat tali benang. Orang tua dia cerita dia muda lagi. Dia kata dia tambat tali benang sampai masuk ambil ke pokok mutan orang tua tu. Nama orang tua saya waktu tu panggil Abu Hassan. Abu Hassan Islam Merah ni memang garang. Pantang cabak orang tua dia pantang. Orang tua saya pantang cabak. Kalau pencabak mesti dia buat lah. Jadi dia ambil benang, dia pin dengan awang kecil. Dia kata dengan awang kecil, awang kecil ni duk pikan. Dia pi tambat apa nama benang sampai ke pokok mutan. Bila sampai ke pokok mutan, dia ambil buah mutan tu buat keluar ikut benang tadi tu. Ikut benang tadi tu, orang tua ikut benang sampai lepas pagar. Lepas pagar tak nampak apa, laut apa semua tak ada. Apa pun tak ada lah. Tuan-tuan tengok lah, ada amalan tu, ilmu pada hantu raya, di mana dia hantu tu akan buat kacau kita bagi nampak laut, nampak macam-macam. Dan ada satu amalan yang elok pula tu, ya Quran saja. Kalau masuk pun macam juga kan, nampak laut dan sebagainya. Tapi orang yang buat amalan baik Al-Quran, yang buat amalan yang baik, ilmu-ilmu yang mana ilmu daripada Al-Quran ni, di mana kalau orang jadi berenang tu dia tak boleh marah. Jadi dia buat apa? Dia kena masak nasi bagi dia makan sebab dia berletih balik. Jadi balik bagi orang tua saya. Orang saya buat keluar. Bila keluar pagi esok, orang tua saya main. Bawa tunjuk orang hutan. Ni aku ambil hutan Pak Haji dia dah. Pak Haji sebenarnya tu, Pak Haji tu terkejut. Macam mana orang ambil? Dengar tuan-tuan. Nak cerita di sini, sehebat mana sepun hantu raya jaga tuan dia, dia ada kelemahan dia. Ingat, sebagai seorang perawat, dia kena cari kelemahan setiap pesakit dia, setiap jenis-jenis hantu. Dia ada kelemahan dia. Tuan-tuan, boleh senang tak cerita saya ni?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, ilmu kena ada petuah. Betul. Orang mendekus memang ada mendekus juga tidur. Sahabat saya daripada Kuala Lumpur datang. Nah. Ha, mendekus biasalah, putih. Tak apa, saya cerita bila no. Mana nak tahu. Saya tak ada esok tuan-tuan boleh ambil petua-petua saya ni boleh pakai. Tah ada ke tak ada. Taklah tahun kot tahun ni saya ni. Tah awal tahun depan saya tak pergi dulu ke. Mana kita tahu. Kan. Tapi kalau saya mati lah tuan-tuan oh. Saya minta ampun, minta maaf lah kalau tercakap, salah cakap terlalu basah. Nah, kita tak tahu. Allah Maha mengetahui segalanya kan. Allah Akbar. Yalah kita cerita yang mana nak tahu. Lepas tengok mulut saya pucat dan badan saya kurus, lepas tu saya sakit. Saya tak larat ya, tuan-tuan saya tak larat. Mungkin saya dia letih kot. Eh semangat saya kuat. Saya letih kot, saya letih. Tu je kot. Terima kasih ke topi saya. Umur ni kira orang tengok saya uban tak ada ni. Tapi uban dah ada tuan-tuan, dah uban dah. Kata dekat kan, tua nak saya cari kan, ada uban ni tak, ada uban. Kata tua dah besar lah, ada uban. Eh jangan, ada doa mati jangan ya. Terima kasih lagi dia. Doa mati, saya cerita macam ni lah. Ayah saya lah, ayah saya. Ayah saya, orang panggil buasan. Orang kenal-kenal lah, tahu lah ayah saya ni. Saya cerita ayah saya sikit lah. Pasal doa mati je tuan. Ada doa. Tengah orang dia kata amalan ni salah sebab dia tak mendahului Tuhan. Padahal mendahului Tuhan tu ilmu. Kadang-kadang tu saya tak faham orang hari ni. Orang hari ni lah orang hari ni. Tak berhenti tak tu raya lah. Usia ayat 50 lebih lah. Usia 50 lebih lah. Saya cerita orang tua saya lah. Tak berhenti tak cerita tu raya. Kan? Orang tua saya, orang tua saya. Jadi orang tua saya ni dia nak mati. Tahun depan nak mati. Dia cerita siap dah. Dia kata, saya ingat lagi. Saya duduk rumah tengah minum kopi dengan dia. Ayah saya kata, di baca kopi, puan nak minum kopi. Terima kasih gila. Ni orang tua saya ni. Dia hebatlah, saya tak pandai. Saya tak sehebat dia. Kan? Oh, saya amat muda. Tak, saya tua dah. 50 lebih lah. Kan? Dia kata, di baca kopi. Puan nak minum kopi. Saya pun, orang tua ni garang kan. Dia pun takut juga. Pergi baca kopi. Lepas baca kopi, duduk minum kopi tu, dia makan pisang goreng. Dia makan pisang goreng. Dia kata, pak, tahun depan pak nak mati lah, dia kata. Kan? Dia kata, belajar elok-elok. Orang tua saya kata ni, pak, tahun depan pak nak mati lah. Doa pendek tuan-tuan. Belajar doa mati memang pendek. Pendek sangat-sangat. Saya belajar kat orang tua saya. Dia kata, pak nak mati tahun depan, dia kata. Jadi saya tak percaya. Merapulah pak ni lah. Dia kata hati lah. Merapulah pak ni. Macam tau-tau nak mati. Kan? Lepas tu, naik tiap-tiap bulan dia kata apa? Pak lagi 11 bulan. Pak lagi, nak mati lah. Pak lagi 10 bulan. Pak lagi 8-9 bulan. Pak lagi 7 bulan. Pak lagi 6 bulan nak mati, dia kata. Pak lagi bulan 6 nak mati. Lepas dia kata bulan 6 nak mati tu, waktu tu badan dia jatuh sakit. Dia kurus. Dia jatuh sakit. Dia tak larat dah. Dia penat. Saya, jadi bila dia kata macam tu, saya anak ni, risau. Lepas tu naik 5 bulan, dia kata nak mati. Naik 3 bulan, nak mati. Naik 2 bulan, dia kata buat lagi 2 bulan, dia mati. Waktu tu dia masuk hospital. Sakit. Masuk hospital tuan-tuan, sakit jantung. Dia jantung dia kerah. Kan? Dia nak kata dia mati tu tak? Tak. Dia umur dia, dia meninggal 60 lebih, 64. Lepas tu, saya hari-hari jaga dia. Tapi orang tua saya ni tuan, sakit terang mana pun orang main minta ubat, dia dengar sakit dia bangun, dia jampi pinjam ubat tu ayat tawak tu. Jampi pinjam ubat bagi tawak, dia kata ambil balik. Lepas tu dia tidur balik. Itu orang tua saya ni. Nak mati tu, sakit dalam masa sakit, masa bukan mati masa sakit tu, orang minta ubat dia jampi pinjam ubat, siriak tawak apa semua, dia kata balik makan, dia kata. Lepas tu dia tidur sakit. Tu orang tua saya. Dia panggil. Siapa main minta ubat dia mesti tolong. Jadi mai sebulan. Lepas tu lagi dua seminggu nak mati. Dia kata apa? Pak lagi minggu depan pak nak mati, dia kata buat balik. Pasal tu dia ada rumah abang saya kat Kulim.
rumah abang saya dekat Taman Tiram. Puak balik puak dia, puak nak mati dia tak, puak mati di rumah. Ha. Jadi pun saya ambil lah untuk saya, maknanya kereta suara. Kereta suara aerobat. PFF 7671. Kereta suara aerobat saya tu, PFF 7671. Saya ingat lagi. Saya ambil buat balik. Buat balik tu, saya ingat puak saya ni, dia tak larat tau. Saya ambil, saya pergi tidur, lapar semua. Jadi malam tu saya panggil, saya pergi rumah Tok Iman, Tok Iman Nayan. Tok Iman Nayan di apa nama, orang panggil Kampung Sakai. Pala, pala Kampung Sakai Pala Titi. Tok Iman Nayan, Kampung Sakai Pala Titi. Kan? Jadi panggil Tok Iman Nayan apa semua malam tu kan, buatlah bukan minum, buat kenuri yang mana buat kan? Buat Yasin. Ya, buat Yasin. Saya pun punya beli makanan apa semua sikit dengan abang saya, dia beradik kami anak beranak pun beli makanan. Panggil orang ramai kampung baca Yasin. Baca Yasin malam tu. Baca Yasin habis, baca Yasin apa semua tu. Tok Iman Nayan tadi tu, kampung apalah titiknya sakat tu kan, dia mai. Dia kata apa kat orang tua dia? Pasal tengok sihat, orang tua dia buat sihat, tersenyum kan. Dia kata apa? Pasal boleh kawan lagi, kita boleh kawan lagi. Tengok pasal kuat lagi, dia kata kan. Dia kata pasal kuat lagi, dia kata pasal boleh kawan lagi, dia kata kan. Kan, orang tua tersenyum. Orang tua saya kata apa kat Tok Iman Nayan? Kalau Tok Iman Nayan tengok ni, dia boleh tahu cerita ni dah. Dia kata ni, Iman, aku minta maaf, dia kata duk badung hang lapar semua kan. Dia kata atau tuan saya kat Tok Imam kan, aku nak mati esok kan, aku minta maaf lah, dia kata kan. Tok Imam dia kata tak mati lagi, kita bansan tak mati lagi, kita patah hep kuat lagi kan. Jadi kita kan saya sedih, kita tu memang sedih. Lepas tu dia berkat minta maaf lah apa semua, balik saya duk mengaji Quran, kami duk mengaji Quran lah malam tu sampai lama kan. Dia tengok untuk saya, untuk saya tak tidur. Tangan dia, dia letak ni, dia tengok kami. Sampai dekat pukul 6, tuan-tuan. Dekat pukul 6. Kan? Sampai dekat pukul 6, dia kata apa kat saya? Berhenti lah. Pak tak mahu dengar apa nak mengaji. Untuk saya kata ni, berhenti. Pak tak mahu dengar apa nak mengaji. Terkejutlah kami anak, untuk saya tak mendengar orang mengaji. Apa-apa untuk saya kata apa tak? Ajak pak mengucap. Pak nak balik, saya kata. Ni, untuk saya. Ajak pak mengucap. Pak nak balik. Sebab apa? Bila dia kata aku tu, satu hari tu dia kata saya, esok pukul 6 pak nak mati. Waktu subuh, masuk subuh pak mati, dia kata. Masuk azan subuh pak mati, dia kata. Saya ingat tuan-tuan, saya ingat dengar kata-kata tu. Saya ingat, saya ingat. Jadi kaya pun ajak ucap. Kami ada beradik kan, ajak ucap. Ajak ucap apa semua. Orang azan subuh, orang azan subuh. Waktu azan subuh tu, dia punya mata kan, dia pejam mata kan, tangan letak di kiam tu, di kiam. Saya ingat tuan-tuan lah, di kiam tuan-tuan. Saya bergerak, saya pak rupa-rupanya lepas pak yang ucap dia pejam mata tu, dia mati dah tepat pukul 6. Tepat pukul 6, saya ingat. Arti kata ilmu ni, siapa yang kata syirik salah, ilmu bila tahu dia tak nak balik ni, ilmu ni hebat tuan-tuan. Dia tahu nak mati, dia berzikir, dia beramal, semua cukup, dia minta maaf dengan orang. Ilmu ni tuan-tuan. Ilmu ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau siapa kata ilmu syirik, kalau depan saya sepak ya. Kita tahu kita mati, kita akan beramal semua cukup. Tuan-tuan saya mati dia. Ada mati dia. Cepat pun nak. Saya pun tak boleh kata apalah. Ni. Tuan saya bukanlah orang alim. Macam duduk masjid 24 jam. Tak ada. Orang tua saya bukan orang alim, duduk masjid 24 jam. Tapi kelebihan orang tua saya ni, Allah pemudahkan segala dia. Kan? Baik tuan-tuan, siapa yang mandi jenazah dia, tengok muka sentiasa tersenyum. Walaupun dalam masa muda dia garang sangat-sangat, tapi waktu mati seolah-olah dia tersenyum. Yang bawa mandi mayat kan, senyum je. Kan? Tersenyum dia. Tuan-tuan tak tahu apa amalan dia buat. Amalan dia tuan-tuan, dia tolong semua orang susah. Padahal dia susah, tapi dia tolong semua yang susah. Itu bapak saya. Bayang tuan-tuan, orang main rumah tak ada makan, dia tengah makan ni. Orang main rumah lapar, dia berhenti makan tu, dia panggil orang, lauk bagi dua. Nah, makan seorang sama. Pergi sikit. Itu bapak saya. Dia suka tolong orang. Itu bapak saya lah. Tak ada dah. Itu kan. Itu cerita pengalaman saya lah dengan orang tua saya. Itu mati saja.
Jadi garang memang garang lah. Saya pernah teringat ini tau. Satu hari tu, saya tak mahu sebut nama ni. Masih William. Saya mahu sebut ni. Tapi kalau saya cerita ni, mungkin orang-orang sini boleh tahu. Kan? Orang-orang sini boleh tahu. Dia ni pangkat sarjan. Dia pangkat sarjan. Tapi bukan sarjan polis, tuan-tuan. Sarjan dalam santau. Orang mana? Dia duduk di mana? Saya tak mahu sebut dia di mana. Tapi dekat sangat. Duduk kalau besar atas sikit lah. Dia besar. Saya tak mahu sebut nama dia. Sebut nama dia di fitnah. Dia lah tak buat dah. Dia lah tak buat. Dulu betul. Dulu memang dia santau orang. Lah dia tak buat. Dia tutup umur lah ni. Saya tak mahu sebut kat mana. Dengan main. Kesantau ni ada pekat sarjan, ada pekat kapten. Sarjan dia besar lah tuan. Sarjan dia pekat besar. Kapten lagi besar. Saya yang tahu cerita-cerita macam ni sebab saya duduk dengan bapak angkat saya di Gopeng. Dia cerita saya santau ada pangkat santau, ada pangkat sarjan, santau ada pangkat kapten, santau ada kat prebet kopra, semua ada. Maksudnya nak tengok keilmuan santau tadi tu. Jadi Gopeng berak bapak angkat saya, dia macam pondan lembut orang dia. Saya tak pernah pergi wadi alam ni, duduk-duduk lah. Jadi orang tua saya kata kat dia, kan, hang duk santau orang kuat. Dia kata kan, dari kedai kopi nan timpang tiga badang. Dia kata hang boh santau kuat banyak sikit, kata boh puas sikit-sikit. Dia kata kat orang tu, sebab apa hang duk santau orang sangat, kata kan. Benda ni kecoh tuan, kecoh. Pernah berlaku kisah santau ni, kecoh berlaku sampai angkat supah ke masjid orang ni sampai angkat supah ke masjid. Saya tak tahu cerita lebih, sebab cerita ni memang betul berlaku, kan. Jadi simpan tiga badang, bukan badak, badang, kampung badang. Jadi orang tua saya kata kat dia, hang, dia kata kan, duk santau orang, hang bubuh santau aku banyak sikit. Tuan-tuan, kawan tadi kan, dia bubuh santau kat orang tua saya, kan. Orang tua saya minum, tuan-tuan. Minum waktu dia, masa dia bubuh tu, cawan tu retak, tuan-tuan. Tapi orang tua saya minum juga depan dia. Ini kan cerita ni. Sungguh demi Allah, ini kan cerita dongeng. Minum juga. Lepas minum, orang tua saya naik motor balik rumah. Bila balik rumah, orang tua saya ni batuk muntah darah. Patah gigi sebatang ni, gigi dia ni. Tercabut gigi. Arti kata kuat yang santau tadi tu. Tercabut gigi sebatang. Dia ambil gigi tu, kan, dia seletak ni. Dan dekat lubang dengan kata dekat dengan apa ni, kan rumah kita orang tua dulu kan, dia ada macam lubang angin. Dia tak ke lubang angin, dia tahu. Dia kata kuat jugalah santau ni, nama kau tu. Kuat juga santau. Orang tua saya kata, kuat jugalah santau dia ni. Orang tadi tu, semenjak lepas dia tantau ayah saya, dia keluh kelak dari kampung ni. Dia keluar dari kampung badang tu, dia duduk kampung lain. Saya tak mahu sebut orang mana, takut dia fitnah kat dia. Tu cerita dia tu. Nak cerita dia, ilmu orang tua saya lah nah. Dia boleh minum santau sampai terkeluar gigi. Lepas tu dia kata kuat juga dia pun santau tu. Tu orang tua saya. Tak apa lah tuan lah. Arwah dah. Tapi orang tua dulu banyak ilmu-ilmu. Dia banyak mengaji, banyak belajar. Kita sekarang kita tak peduli. Belajar sikit kata syirik, belajar sikit kata tak boleh, sesat. Lama-lama hilang tu ilmu. Hilang. Okey lah. Aduh, sakit pula tuan. Mungkin saya tidur tak cukup kot. Panas-panas kot. Sakit pula. Salah lah tuan ni. Okey lah tuan. Esok kita jumpa lagi. Okey, salam. Kita jumpa lagi lah. Dah pukul 12:30 dah. Okey, saya rehat dulu ya. Saya pun tak jahat. Assalamualaikum. Ada kuat? Jadi lah. Ha? Jadi?
Yeah.